waktu modul ke-7 sebenarnya pada 8 hari bulan. Bagaimana nak login TW Biznet? Makcik nak showkan anda semua sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang. Bila kita nak buka bisnes kita, kita perlu ada beberapa perkara ya. Iaitu kita perlu type. Ni makcik tunjuk. Apa bisnes tak ada ni? Tadi elok. Bisnet.com.my. Tadi elok je bisnet pakcik ni. Kejap. Masa-masa ni lah bisnet ni. Tadi elok je aku pakai bisnet.com.my. TW Biznet. Betul lah. Betul. Tak apalah. Pakcik pakai ni jap. Apa tak boleh eh? .com.my. TW Biznet. Ada ke kat dalam ni? Macam mana pakcik punya tak boleh buka ? Genggamkan potensi diri. Korang kejap, high traffic. Biznet pakcik kena block. Astaghfirullahaladzim. Tak apa, pakcik ada dekat dalam ni. Pakcik sentiasa bersiap sedia dengan apa-apa kemungkinan. Sebab pakcik jenisnya macam ni. Pakcik tahu, kalau hujan sediakan payung. Ini korang, kalau hujan, pergilah nak menumpang payung orang lain. Sampai bila nak tumpang payung orang lain? Sekejap, pakcik buka. Ya Allah. Tak apalah. Kita buka kat handphone je lah. Okey, sekejap ya. Pakcik akan buka pakcik punya handphone. Cocok kat handphone. Senang. Okey. Sebab pakcik pun tutup hati untuk orang lain. Bisnes pun tutup. No, Asri. Pakcik tak pernah tutup hati. Dah kenapa nak tutup hati kat orang lain? Orang lain beri rezeki dah tutup hati pula. Asri. Sekejap. Terima kasih Pak En. Sekejap Pak En. Pakcik kopi sekejap Pak En. Okey, terima kasih Pak En. Pakcik akan sekejap ya. Sekejap pakcik kopi sekejap Pak En punya link ni sekejap. Kan potensi diri. Okey. Ni dia. Ya Allah Pak En, terima kasih Pak En. Terbaiklah Pak En ni. Sekejap Pak En dah muncul lah pula. Aku bisa besar Tupperware. Sedar tak lagu ni? Aku bisa. Okey. Sekejap ya. Sekarang ni pakcik nak. Okey, semua dah buka macam ni kan? Semua dah buka macam ni. Boleh ke? Boleh. Sekejap ya, pakcik nak ni jap. Alright. So sekarang ni pakcik nak bagi tahu ke anda semua. Okey. So kita akan dapat macam ni, ya. Pakcik nak buka seoranglah. Ya. Seorang contoh ya. Mana aku nak buka ni? Nak buka nama seorang. Selalu ada harapan di setiap peluang. Okay. So, cara dia yang pertama adalah kita kena masukkan ID kita untuk orang baru. Kalau orang baru tak masuk, ni, pakcik punya hari ni topik penting ni tak apa, ulang tayang ya. Ulang tayang. So contoh pakcik masuk ID dia 417-274. Okey. Permulaan untuk buat bisnes ini macam ini ya. Macam ini. So masukkan ID dan masuk juga password. Password ni apa? Password pun sama dengan ID. Allah. Tak apa. 417-274. Sama. Lepas tu log in. Bila sampai part ini, anda jangan save terus. Tunggu dulu. Jangan save. Anda tukar password. Password dia adalah current password.
4177274. New password, letaklah kambing golek ke apa ke, eh. Ah. Kambing golek. Ah. Lepas tu make sure perkataan password ini terdiri daripada perkataan dan gabungan nombor. Ya, yeah? Gabungan nombor. Lepas tu change your password. Ah, bukan main lagu segar mata. Itulah dia. Okay. Ah, did not match. Oh, sorry. Apa pula did not match ni? Kejap. Tersilap lah ni. Okay, kejap. Pakcik lah tu tersilap. Okay, sekali lagi. 4177274. Okay, password. Tadi make sure betul lah. Yeah. Okay. Itu password pakcik. Kambing golek. Okay. Change password. Ha. You will need to log in again using a new password after your password has been changed. Bermaksud okay dan masuk dengan password baru. Yeah? Itu maksud dia. Ah. Okay, betul Faim. Dah 56 tahun. Ah, sebaya tak umur tu. Okay. Ah, ini no thanks. So masukkan balik nombor dia. Nombor tadi. Okay. Nombor tadi adalah 4177274. Okay. Password apa? Kambing golek. Okay. So log in. Lepas tu kita nak save lah suka hati kita. Alright. Cara dia. Save kat sini. Lepas tu pergi dekat atas ni. Ini namanya adalah Personal Data Protection Notice. Tapawe dah 56 tahun ni, takkanlah dia nak sebarkan data, nak jual data kita. Ah, dia syarikat yang boleh dipercayai. Kalau kita isi form dia nak tepi jalan tu, memang habislah kita, kena jual. Tahu-tahu dapat email lah apa, sebab data itu mereka collect satu data berapa ringgit, tak tahulah. So kena berhati-hati data protection. Yeah? Jangan bagi sebarangan orang untuk bagi data. Yeah? Dan agree, proceed. Ha, berjaya dah. Masuk dah. Make sure tengok apa. Congratulations. Ah, rank up to director. Jawatan director. Wow. Nama dia Muhammad Azim. Yeah. Ah, dia dah jadi director. Dia akan bagi tahu kat sini. So kat sini ada personal sale, team sale, new recruit berapa, commission earning berapa. Ah, kat situ. Yeah. Kat sini dia akan bagi tahu. So kat sini dia tak buat apa-apa lagi bulan ni. Yeah. Mungkin dia kena quarantine ke apa. Alright. So dekat sini, pelbagai kat sini ada menu list. Kat sini ada. Kalau anda orang baru, dia akan tulis kat sini lah. Good evening, Kak Nita. You are now consultant in Tupperware. Macam tu. So dia akan bagi tahu lain sikit lah. Ini adalah ranking director. Yeah. Kalau bukan dari director, kejap pakcik tunjukkan. So dia ada benda-benda ni. Ha, dia ada view profile, password management. Okay, semualah dia akan ada. Okay. Ha, so kita boleh tengok berapa tempat. Contohnya commission. Tunjuk commission. Bulan ni dia tak ada commission lagi. Bulan dia masuk ialah 2021. Bulan 4 dia masuk. Bulan 4 dia masuk, dia ada personal sales 1,100. Lepas tu dia hanya ada, orang kata dia hanya dapat RM167 sahaja. Haa, ni dia. Setakat ni boleh ya. Kalau boleh, bagus. Yeah. Haa, dia ada overriding. Nampak? 3%. 3%. Itulah dia dikatakan overriding. Cuba tengok ya, bulan masuk, dia tak berapa perform. Bulan seterusnya, bulan 5, bulan lepas, dia buat 600 personal sale dia. Dan dia dah jadi DIQ. Tengok apa jadi. Dia buat
RM600 dan tengok gaji dia bulan lepas RM479. Nak ke tidak? Kalau macam ni punya pendapatan RM400 macam pak cik juga. Pendapatan pak cik RM40 lebih sebulan. Ni pak cik nak tunjuk ke pak cik punya? Ha? Nak tunjuk. Kalau nak tunjuk baik tunjuk je lagi. Ha. Ini dia. So kita dapat. Ha. No lah pak cik. Apa tu? No. Okey. Pak cik tunjuk. Ni tengok macam dia ni. Okeylah kot. Bulan pertama dah 167. Bulan kedua dah 479. Banyaklah tu dah. Apa lagi dia nak, dek? Apa lagi? Apa? Apa? Haa, ambil gambar. Haa. Apa lagi, ha? Haa, tu dia. So, kat bawah ni macam-macam. Kita boleh tengok. Gen 1, Gen 2, Gen 3 dia. Haa, ni Gen 1, Gen 2, Gen 3. Siapa yang jadi dia punya, apa nama, downline dia. Tak ramai pun downline dia. Haa. Lepas tu dia boleh check kat sini. Potential DAQ, new recruit yang dia buat. Yeah. Semua kat dalam ni. Okay. Mudah je kan? So, kita boleh profile, view profile dia. Apa dia punya, dia punya profile. Transaction history. Kalau ini kita beli barang dan sebagainya. So, inilah dia dinamakan sebagai biznet. Kita boleh tengok kita punya apa yang kita buat. Okay. Alright. Cukup tu, cukup. Alright. Tengok pakcik punya commission. Bulan pertama masuk. Pada 2 hari bulan 9. 2010. Tak ada. Tak ada apa-apa dapat. Okay. Tengok. 2019. Dapat apa pun RM4. Okay lah. Yeah. Ha. Alhamdulillah. Dulu bagi 4. 3. Ha. Sekarang ni lagi bagus. 3, 3, 3. Banyak ya. Yeah? Boleh bagi. Nampak tak? Nampak kan? Macam mana? Ini pakcik punya. Adakah pakcik terus masuk-masuk dapat RM5,000? Korang lain lah macam tu. Tengok bulan ketiga. Eh? RM44 bulan bulan kedua. Ha, RM300 bulan ketiga. Besar kan bang? Macam nak besar kan ni? Tak nak, tak punya nak besar dah. Dah besar dah tu. Ayolah, ayolah. Sekejap. Ya Allah, nampak aja ha. Aduh. Aku punya muka tak nampak pula. Okey. Ha. Ini ha nak tunjuk ni. Nak tunjuk kat orang kata pakcik tu boleh leh. Ha, tengok. Ha, bulan pertama tak dapat apa. Bulan kedua baru dapat. Baru dapat RM44. Bermula dari sikit. Sebab apa? Sebab pakcik tak rasa. Alah, sikitnya Syam. Dapat RM44. Ah, pergilah berniaga lain. Tak lembu. Sama je. Berdikit-dikit. Yang penting kita usaha betul-betul. Bukannya kerana kita rasa macam, ah, cukuplah RM44. Bulan ketiga, cuba lagi. Bulan ketiga masuk. RM300. Bulan keempat. Pakcik nak improvement. Improvement. Bulan keempat, RM600. Macam tu. So, setiap bulan, pakcik encourage. Cabar diri. Untuk lebih, 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 lebih. Ini commission belum untung runcit lagi. Betul. Ini commission belum untung runcit lagi. Yeah? Untung runcit tu lah yang pakcik beli, beli rumah tu. Kumpul-kumpul dalam tabung. Yeah? Ha, dan seterusnya. Alright, so pakcik harapkan anda semua boleh berjaya. Okay, boleh berjaya. Bila tengok contoh ya, tengok ni ha.
tengok new recruit. Contoh new recruit ya. Recruit bulan 4. Ha ni. Nak tunjuk sikit. Sekejap. Kecil sikit lah. Besar sangat nampaknya ha mukanya. Ha ni. Total recruit bulan 4 lah. Contoh-contoh pakcik tunjuk ya. Kenapa diorang boleh berjaya dengan cepat? Sebab kita boleh tengok total recruit. Nampak? Tak cukup N. Ha, inilah pakcik cakap bila N ni, dia tak ada buat pembelian, dia ibarat daftar digantung tak bertali. Dia tidak aktif. Ha, ni ha. Bersurat pun sama. Tak apalah. Ha, contoh. Pergi cari. Ni 2021 kan? 21 bulan 4. Ya, pakcik nak tengok betul tak aku punya ni? Betul ke pakcik tu bulan 4? Sorry. Bulan 4. Bulan, belum buat lagi. Betul dah habis lagi. Okay. Ni bulan ni punya sebenarnya. Bulan 6. Banyak juga tu. Okay. Kita pergi tengok. Bulan 4. Ya, saya setuju. Nak buang air kecil pun kena bayar 50 sen. So, nak dapat ekstra, kerja pun ekstra. Pakcik dah tak ada pilihan. Pakcik bukan macam korang semua. Adalah orang kata, ada orang yang taja ke, bergantung harap. Pakcik bergantung harap kat kaki sendiri, dek. Ha, jadi pakcik tak ada benda yang pakcik nak harapkan. Ya, yeah. InsyaAllah, Pak Ed. Okey, bagus. Aini! Aini musim sadar. Ha, ingat lagi pergi dengan Aini. Pergi install cakap water filter. Dalam hujan-hujan, ala-ala kena hujan, basah-basah. Ya, yeah. Pergi jumpa Aini. Sebab apa pakcik nampak dekat situ Aini is a potential. Walaupun Aini adalah cucu pakcik dalam family yang sama. Pakcik kena bantu. Ingat tak Aini kisah kita? Belajar buka bisnes. Okey. Dah. Macam mana tiba-tiba tak boleh buka ni? Dah lupakanlah. Okey. Alright. Ini baru bulan ini. Macam bulan 4 lepas. Kita hampir mencapai ke 500 recruit dalam satu bulan. Yeah? Ini memanglah 45 baru berapa bulan. 500 ke 700. 700 recruit bulan 4. Yeah? Hampir 1,000. Okay? Ingat sangat. Yelah. Sekarang ini dah boleh berdikari. Itu pakcik rasa proud. Yeah? Pakcik rasa bukan pakcik rasa macam wah. Aini dah berdikari. Pakcik rasa macam lepas bukan macam tu, bukan rasa macam satu perasaan yang suka digambarkan sebab Aini dah nampak berjaya. Cuma pakcik nak Aini jangan cukup, jangan puas. Bukan jangan puas tu apa maksudnya? Jangan rasa cukup, bersyukur. Alhamdulillah hasil 1 juta. Memang cukup alhamdulillah. Tapi I need more. 2 juta kali ni. 2 juta pula. Macam itulah. And more, show your result. Yeah? So, hari ni pakcik dah tunjukkan macam mana nak buka TWSnet. Sebab ini satu benda yang perlu anda tunjukkan kepada anak-anak baru. Supaya mereka tahu apa sale yang dah buat. Yeah? Contohnya, pakcik dah buat. Pakcik saya cakap, buka bisnet ni. Tengok, Samsa Azdan tengok kat bisnet tu, contoh dulu. Ha kan, pakcik dah masukkan 300 ya, tak reti nak buat 200 lagi untuk 500. Macam itu. Jadi kalau kita nak bantu downline kita, pakcik pun dulu macam Baiti, tak ada pakcik nak bantunya. Baiti dah daftar berapa? 20 orang pakcik letak seorang ya, Baiti. Cukup 20 orang daftar baru pakcik letak seorang. Macam tu. Itulah pakcik rasa macam letaklah seorang. Macam tu. Nampak? Yeah? Alright. So apa-apa pun pakcik doakan anda semua berjaya. Yang mana yang belum lagi nak tahu cara nak buka dia, twbiznet.com.my. E-store front welcome. Ni pakcik nak copy untuk bagi kat semua orang yang ada. Alright, so apa-apa pun pakcik, ucap terima kasih sekali lagi. Kalau pakcik beletih tu, ya, yeah, orang kata menyakitkan telinga,
pakcik minta maaf lah. Yeah. Kadang-kadang bukannya pakcik pakcik berniat, yeah. Pakcik bercakap ni, pakcik nak semua berjaya. Bukan cakap, alah pakcik tu, cakap pandai buat tidak. No, pakcik buat juga. Pakcik pun menyelam dekat lumpur sebelum pakcik menyelam dekat dalam kolam air emas. Samalah tu konsepnya. Ui, air emas tu. So, pakcik buka peluang. Ada lagi berapa minit ni untuk sesiapa nak bertanya. Silakan.